Halo teman-teman, jumpa lagi kita di channel saya. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan sebuah video cara upload dan jual karya di NFT ya, atau produk. Oke, di sini bisa video dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sebelumnya saya sudah punya akunnya ya. Saya daftar kemarin menggunakan MetaMask. Oke, so langsung saja kita klik MetaMask-nya ya. Oke, jika teman-teman sudah terdownload, maka dia akan muncul di akun Google kita. Oke, sebelumnya kita sign in dulu atau kita masuk dulu menggunakan password yang teman-teman bikin sebelumnya ya. Oke, di sini saya akan coba masukkan passwordnya. Oke, untuk password ini diharapkan untuk teman-teman ingat ya, supaya tidak jika nanti butuh verifikasi dan sebagainya, kita masih bisa masuk ke akun OpenSea kita. Oke, di sini tadi saya salah. Nah, kita coba ini. Oke, teman-teman, MetaMask-nya sudah login ya. Kemudian kita klik MetaMask-nya untuk masuk ke marketplace-nya yaitu OpenSea. Oke, teman-teman, di OpenSea ini dia banyak yang bisa kita jual ya. Yang diapakan nanti ke NFT. Oke, di sini saya menjual berupa produk-produk digital ya, avatar dan lain sebagainya. Oke, ini adalah akun saya, baru ada 10 ya, 10 koleksi. Nah, ini saya akan coba contohkan satu upload dengan satu karya lagi ya. Oke, setelah masuk ke akun OpenSea-nya, kita bisa langsung jual ya atau upload produk yang ingin kita jual. Sebelumnya siapkan dulu karya ataupun produk digital yang ingin kita upload ya di akun OpenSea ini. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah desain ya, desain avatar berupa fox ya atau rubah yang nantinya saya akan coba upload di akun OpenSea. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung saja klik create. Oke, kemudian kita masuk ke dashboardnya, kemudian kita pilih ya. Oke, di sini ada image, video, dan 3D model. Oke, di sini saya menggunakan image. Ya, di sini bisa kita pilih. Nah, terus kita lengkapi namanya. Di sini saya bikin Fox. Fox avatar ya. Oke, teman-teman, terus kita lengkapi seperti link jika ada, hanya opsional. Kemudian kita masukkan deskripsinya. Deskripsi ini yang menggambarkan karya yang kita jual ya, namanya apa, kemudian kesannya apa ya, gunanya jika lebih detail lebih bagus sebenarnya, karena orang yang mau membeli itu lebih paham dia tentang produk yang kita jual. Oke, begitu ya kira-kira teman-teman. Oke, terus ini kita lengkapi deskripsinya dulu. Oke, di sini saya buat Fox avatar ya, itu animal familiar suitable for profile picture. Oke, di sini saya ingin menambahkan Fox avatar yang lagi atau sedang berjalan ya, walking. Oke, kemudian untuk Oke, saya rasa cukup ya untuk apa deskripsinya singkat saja. Kemudian untuk di sini ada beberapa pilihan property level dan stats. Di sini saya cukup menambahkan propertinya. Kemudian tipe yang saya jual itu apa? Di sini saya bikin bentuknya animal ya. Tipe karakternya. Kemudian namanya rubah atau fox dalam bahasa Inggrisnya. Oke, kemudian kita simpan. Terus di sini
masuk ke blockchain. Oke, di blockchain ini saya akan pilih menggunakan Polygon ya. Di sini saya akan menggunakan Polygon supaya nanti dia gratis ya, gratis untuk pembelian. Jika orang membeli maka tidak dibuat, tidak ada potongan, kecuali kita nanti withdraw maka kita akan kena potongan 2,5% ya. Oke, ini sudah jalan ya teman-teman, sudah selesai tadi. Nah, kita cek dulu sebelum kita jual ya. Jika masih bisa diedit, diedit dulu mana yang kurang. Terus jika sudah komplit ya, jika sudah komplit maka kita bisa ke sell. Klik saja button sell dan kita masukkan untuk harga. Berapa kira-kira harga yang ingin kita jual untuk produk ini? Oke, di sini saya kasih 0,03, kemudian kita sign in ya. Mengkoneksikannya dengan MetaMask kita. Oke, sign in. Terus, nah, your NFT is listed. Jadi NFT kita sudah di listing ya di OpenSea. Tinggal kita close saja. Kita close dan kita masuk ke profil untuk melihat koleksinya apakah sudah masuk ya. Oke, teman-teman, ini sudah masuk ya. Sudah di listing untuk produknya. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Cara upload dan cara jual produk di OpenSea NFT. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang baru gabung di channel saya. Silahkan di subscribe ya, kemudian diikuti terus video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, Jay Sidik.